Binmas Kelurahan Serengseng Aibtu Agus Jurajat mendampingi Dr. Nikmah, Kepala Puskesmas Kelurahan Serengseng, untuk mengobati warga RT 04 RW 04 Kelurahan Serengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat atas nama Bapak Gompur yang terkena seng tangan akibat kebakaran yang terjadi di Jalan Sawah Balong RT 4 RW 04 Kelurahan Serengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Adapun kronologis kejadiannya bermula saat hujan deras yang disertai petir tiba-tiba menyambar kabel listrik yang berada di atas lapak. Tak berselang lama, kemudian api jatuh dan membakar satu unit mobil pick up, satu unit mobil kijang, dua unit motor, dan total 7 unit rumah kontrakan milik warga Kelurahan Serengseng. Saat ini kasus sudah ditangani oleh Polsek Kembangan, Polres Metro Jakarta Barat. Demikian dilaporkan oleh Aibtu Agus Jurajat, Binmas Serengseng, Polsek Kembangan. Salam Jakarta.